aksi seorang pemuda berinisial AS yang mencuri di sebuah kantor di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, terekam kamera pengawas CCTV. Pencurian yang terjadi pada tanggal 1 April lalu dilakukan pelaku seorang diri. Saat pencurian terjadi, penjaga keamanan yang menjaga lokasi sedang terlelap tidur, sehingga pelaku dengan leluasa mengambil 9 unit laptop dari dalam kantor. Berbekal rekaman kamera pengawas tersebut, kepolisian dari Satreskrim Polresta Bandung menangkap pelaku AS. Pelaku diketahui merupakan seorang residivis. Jadi langsung nggak mantau dulu. Pas lihat gimana ada kesempatannya? Ya, kesempatan pas atau nggak gitu. Oh, langsung jam berapa ini? Sekitar jam 3:45. Itu bawa kendaraan atau gimana? Jalan kaki. Bawa tas berarti kalau ya? Oh, langsung ditenteng gitu? Ya kan, di dalam ada karung gitu. Oh, bawa ke karung? Itu bawa laptop sebanyak itu pakai karung? Iya. Kita bisa mengamankan pelaku ini dari hasil CCTV yang kita dapat dari perusahaan. Dan pelaku merupakan residivis. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti berupa 9 unit laptop hasil curian, senjata tajam, serta uang tunai. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Deden Syahputra untuk CSI RTV.